Guna peluang sebaik mungkin, itu yang disuarakan penerjun muda negara Muhammad Syafiq Putih yang berpeluang memburu tiket ke Sukan Olimpik Tokyo 2020. Ini selepas namanya disenaraikan pada saat akhir bagi menyertai kejohanan terjun Piala Dunia 2021 di Jepun yang menjadi platform terakhir kelayakan bagi barisan penerjun negara. Atlet berusia 24 tahun ini nyata tidak merasa gentar dalam merebut slot 18 terbaik dunia untuk Gol Olimpik biarpun ini merupakan penyertaan sulungnya. Menurutnya, cabaran utama untuk beraksi pada kejohanan Piala Dunia itu Mei ini adalah tekanan yang datang dari diri sendiri. Ya, saya pun terkejut dan tak sangka dengan keputusan persatuan. So dengan apa yang saya dah buat, apa yang saya dah training sebelum ni, alhamdulillah game sebelum ni pun saya dapat buat yang terbaik. InsyaAllah World Cup nanti saya akan buat lebih baik daripada yang sebelum ni lah. Dia bakal bergandingan bersama Chiu Yiwei dalam acara 3 meter papan anjal seirama lelaki dalam kejohanan itu. Syafiq pernah merangkul pingat emas dalam kejohanan Grand Prix Terjun Fina menerusi acara 3 meter papan anjal seirama campuran bersama Eng Yan Yi pada 2019. Sementara itu, Setiausaha Kehormat Persekutuan Renang Malaysia MAS, Mei Chen, yakin pemilihan Syafiq untuk ke kejohanan terakhir itu sangat tepat berdasarkan prestasi konsisten sepanjang tahun 2019 dan 2020. He actually improved a lot. He is a very composed diver. He's not actually disturbed or distracted, easily distracted by anything that's going on. So he surprised us actually. He actually did very well. He confidently he actually managed his dives well. Atlet terjun negara lain yang mengintai peluang untuk layak ke Olimpik pada kejuaraan kali ini adalah Cheong Jun Hong, Chiu Yiwei dan Oizi Liang, manakala Panda Lila Renong, Liu Menyi, Nur Dabita Sabri dan Wenning Eng Yan Yi yang telah layak turut menyertai kejuaraan. Kejuaraan terjun Piala Dunia 2021 bakal berlangsung di Tokyo pada 1 hingga 6 Mei ini.